Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini. Kita lanjutkan lagi episode House Flipper Part 1 kemarin. Di sini gue part kedua dan kita masih di rumah yang sangat mewah ini ya. Dan rumahnya itu langsung menghadap ke pantai, ya kan? Wih keren. Siapa sih yang nggak mau rumah langsung menghadap ke pantai gini, cuy? Keren tuh cuy pemandangannya cuy ya. Ya sudah yuk kita langsung masuk. Ini gue udah di lantai 2 dan lantai 1 sudah gue bereskan ya, semuanya sudah gua beres lantai 1, jadi tinggal lantai 2. Oke, kita harus remove dulu semua objek yang ada di sini yang harus gua remove. Sofa ini gua harus remove electric element apa nih? Oh, ini enggak bisa gua remove katanya. Electric mana ini? Oke. Nice. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe silakan di-subscribe dulu ya. Klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari gua ya. Sebentar, ini harusnya katanya kita clean dirt. Apa yang harus kita clean? Di sini, oh iya di sini cuy. Tuh rumahnya jadi gede gini ya. Mantap, dan ini beda-beda cuy. Misinya beda ya. Jadi bersih lagi, siap. Ya, pelan jadi bersih lagi ya. Dan ini kita kursi ini kita bersihkan dulu ya. Oh, itu tuh di meja tuh. Mungkin ini 7% terakhir. Oh enggak, cuy. Ini 2% lagi mana? Oke. Okay. Make a decision. What? Make a decision apa ini? Oh, ini kali ya. Sorry. Di sini yang mana ya? Yang modern atau yang klasik gitu, cuy? Menurut kalian yang mana sih? Kalau menurut gua sendiri sih mendingin yang modern. Sudah, yang ini aja. Oke. Modif wall. Mungkin kalau wall gini gimana ya? Panel ini kali ya. Kalau wall gimana ya? Soalnya lama, cuy, kalau gua ngecat. Begitu kalau gua ngechat lama, jadi gimana ya, gua cut aja kali ya, atau enggak gua grinding sendiri nanti di akhir. Nah ya kali ya, nanti aja gua ini sendiri ya. Jadi untuk episode gua kalau ada suruh ngechat, jadi nanti ngechatnya terakhiran saja cuy ya. Ini ngechatnya ya, nanti sama gua sendiri gitu, mainnya offline, enggak nge-record gini. Oke, sip. Oh, baru 80% katanya. Mana baru 89% cuy. Ini kah? Ini beda soalnya cuy, panelnya cuy. Sudah enggak apa-apa ya, kita pasang aja. Sampai sini. Tuh, sudah. Tapi di sini panelnya mana yang kurang ya? Oh, di sini cuy. Iya, gua lupa ini tuh. Sampai sini ya. Dan kalau kemarin kan kita di bawah ya. Bentar, ini gini anjir. Sampai sini, sip. Wow, tinggal satu bar skin lagi aja gitu. Nah, sip. Dah. Terus place elegant sofa. Elegant sofa, siap. Kita harus memplace elegant sofa dulu, sebentar. Gue cari elegant sofa mana, ini. Oke, kita pilih warna ini. No, karena kita cuma butuh satu, cuy. Nah, di sini sip. Panjang banget dah ini sofanya. Salah gua, cuy. Salah. Sebentar ya. Ini tuh gini, cuy, harusnya. Barusan salah tempat. Bentar. Nah, seperti ini. Terus kita apa ini? Dua katanya. Oh, ini bersama ya. Oke, bui mini. Oh, beda cuma warnanya sih. Kira sama ya, udah nggak apa-apa lah ya. Satu di sini, satu lagi maju dikit lah, maju dikit. Sip. Nah, sudah.
Electric Replace. What? Oh, of. Oke. Ini Buino dan kita kan Buino enggak tuh. Bui. Gua akan pasang di mana ini? Kayaknya masih ada di tengah-tengah sini sih. Kayaknya di sini nih. Dan pasang di sini ya. Bisa enggak? Please, bisa. Enggak bisa, cuy. Gua enggak tahu itu harus dipasang di mana. Tadinya itu harus pasang di sini. Oh, nyala, siap. Oke. Ini electric. Oh, Momentum TV ya. Kita akan pasang TV-nya di sebelah sini saja. Woi, kenapa gak bisa pasang di situ lah? Oh, jauh ting. Guanya terlalu jauh, cuy ya. Terus rug classic flower. Oke. Nah, seperti ini dong. Masa ini kasih karpet gitu ya kan. Bentar, ini mejanya gua kesiniin dulu. Sip. Terus apa ini? Oh, dua katanya ya. Gua pasang dua dan satu di sebelah sini. Baiklah, ngalangin jalan lagi ya. Ngalangin jalan juga enggak apa-apa gitu. Lagi sebelah sini, cuy. Sip. Orchis. What the orchis? Ding, suaranya ada nih. Sip, pasang di situ. Terus foto Buino, Buino lagi. Nah, kita pasang di sini aja foto nih. Fotonya kecil ya, mungil. Buino lagi, kita pasang di sebelah sini sekarang fotonya. Jeng. Oke, one more. Woi, gelap. Woi, gue nyelap cu. Nah, satu lagi sebelah TV. Nah, begini kan enak ya kan. Nyala lampu sebentar, gue nyalain dulu lampunya biar agak sedikit terang. Nah, nyala nggak? Oke, nyala ya. Kita, oh ada ruangan di sini cuy. Ini WC. Oh iya, benar sekali. WC itu ya. Tutup. Kita masuk ke sini. Ada wall lagi. Kita harus meng-remove ini kah? Yup, benar sekali itu. Kita harus meng-remove itu dan kita harus ngecat, cuy. Ding. Lagunya tuh khas banget ya. Sip. Sudah itu gue harus ngechat. Tapi nanti aja kalau ngechat ya. Nanti gue ngechat sendiri aja gak usah. Dan budget gue juga sudah hampir habis. Nanti aja lah. Ngechat mah kalau gue beli rumah ini baru gue chat. Terus lay floor. Jeng. Jeng. Nice. Oke, cuy. Sudah kali ya untuk video kali ini. So singkat banget gitu. Baru 8 menit gitu ya kan. Sebentar. Oke, gua akan coba keluar. Terus gua akan coba tour ya. Tour untuk kalian keluar. Terlalu singkat. Video kemarin 20 menit, video sekarang cuma 8 menit. Oke lah, enggak apa-apa. Oke, ini dia rumahnya ya. Rumahnya yang sangat mewah itu ya. Nanti kalau gua beli rumah ini gua akan cat ulang rumah ini ya. Oke, pertama kita keliling dulu dari sini, cuy. Keliling luar di luar dulu ya. Tokonya ada ruangan lagi. Aduh, nyelap gua, cuy. Oke. Ke sebelah sini. Enggak ada ruangan lagi ya. Ini udah mulai agak gelap sih, jadi gua harus masuk ke dalam ruangan. Mana sih? Kita mulai dari bawah ya room tournya ya. Room tour rumah orang lain. Oke, kita masuk. Ini yang kemarin kan. Mana lampu ini? Oke, nggak ada lampunya, nggak apa-apa. Oke, ini dia yang kemarin kita perbaiki. Terus
nggak ada ruangan di situ. Nah, di sini untuk kamarnya ya, seperti ini saja. Tidak ada banyak yang berubah, tidak banyak yang berubah maksudnya. Tutup budget gua udah merah gitu. Nah, ini dia untuk ini untuk kamar mandinya seperti ini. Ini apa sih? Gua kira TV dong. Ternyata kaca, siap. Woi, tutup woi. Nah, terus masuk sini, cuy. Seperti inilah ruangannya ya. Ini ruangan yang masih ditanya-tanya, tanda tanya, cuy. Buat apa ruangan sebesar 2 meter persegi? I don't know lah. Oke, okay, sip. Ini gelap sih, mana ada lampu gak sih? Oh, ada, cuy. Wih, kan terang, ini kamar ya. Gak tahu ini kamar buat siapa, cuy. Dan ini dia ruangan yang kemarin sangat banyak tempelan seperti ini, cuy. Sebentar gua nyalain dulu. Ini gelap, cuy, sumpah. Nah, seperti ini ya tuh. Ruangannya sudah gua ini apa? Sudah gua pasang-pasang ini, cuy. Tuh, jadi seperti ini ya. Ya meskipun masih pebalatak dengan itunya ya udah enggak apa-apalah ya. Biarkan yang punya rumah sekarang yang membereskannya, cuy. Oke, sudah untuk bagian dalam, bagian bawah ya. Sekarang kita bagian atas. Sini ada pohon yang barusan kita pasang. Sini ruangan apa ini? Kayak ruangan tamu kali ya. Ya ini ruang tamu, tapi ini kurang geser, mamang. Nah, seperti ini gitu ya kan. Nah, seperti ini. Mantap, ini ruang makan, ini dapur, cuy. Wih, dapurnya keren juga ya. Kompornya keren. Nyalain dah. Sepatu kebakaran. Oke, kita gua nyelap, cuy. Woi. Kita enggak bisa lewat situ, ternyata nyelap, cuy. Gua mau coba keluar ah. Oh, cuma seperti ini doang, cuy, luarnya, cuy. Wih, enggak ada matahari terbenam. Gua enggak bisa lihat matahari terbenam. Oke lah, bro. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. So, mungkin lebih singkat dari yang kemarin. Sorry banget. Dan kalau misalkan ada requestan game yang ingin gua mainkan, kalian bisa komen aja di kolom komentar ya. Yang pasti kalau game PC itu work di atau bisa atau compatible di Windows 7. Oke, okay? Kalau game Android ya terserah kalian bisa komen saja. Oke, okay, apa lagi ya? Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like videonya, share kalau kalian misalkan menghibur, dan subscribe juga ya. Oke, okay, thanks for watching this video. Saya Jack Play, sampai jumpa di next video. Dadah.